Dari ajang SEA Games 2017 sempat tak diperhitungkan di awal cabang olahraga, senam artistik berhasil mendapatkan medali emas lewat Rifda Irvana Lutfi yang turun di nomor balance beam. Atlet senam nasional Rifda Irvana Lutfi yang turun di nomor balance beam melakukan kombinasi gerakan memukau di atas balok gimnastik di MITEK Kuala Lumpur Rabu siang. Gadis kelahiran Jakarta 16 Oktober 1999 ini meraih poin tertinggi dengan angka 13,125 mengalahkan atlet tuan rumah Malaysia dan Filipina. Dengan ini Rifda berhak atas medali emas SEA Games 2017. Indonesia Raya kembali bergema di negeri jiran. Senang banget karena baru kali ini lagi Indonesia dapat medali emas. Sudah dapat medali satu perak untuk Bunda. Pelukan hangat sang Bunda langsung menyambut Rifda seusai pengalungan medali. Rifda mempersembahkan medali untuk sang Bunda yang berperan penting dalam prestasi Rifda. Dia dari kecil saya yang aturin, saya yang memanage dia. Karena memang saya lihat dia punya talenta sebagai atlet tuh memang udah luar biasa. Jadi udah dari kelas 2 SD, saya terus mensupport dia, nemenin dia, ngantar dia. Susah senang kita bersama. Kendalanya banyak yang tidak mensupport ya. Mensupport dia mau olahraga. Emas Rifda di nomor balance beam menyempurnakan 2 perak dan 1 perunggu di nomor senam lantai atas namanya sendiri. Itu harusnya sudah 5, tapi juri dia itu memberikan 4,9. Jadi tadi pelatih Rifda, Eva, itu mengajukan inquiry dan akhirnya diterima oleh superior judge bahwa Rifda layak untuk mendapatkan SV 5,0. Selain Rifda, atlet senam Agus Adi Prayoko yang turun di nomor vaulting juga berhasil meraih medali perak. Mahardika Utama, Kuala Lumpur.